Ini merupakan pohon bendol, pohon untuk membuat pikat burung. Ya, cara pembuatannya tadi itu ini digores-goreskan, jadi dipukuli pakai golok. Nah, tuh dibolong-bolongin ya, supaya pohonnya lecet biar nanti mengeluarkan getah. Lalu setelah getahnya keluar, nanti tinggal mencari ranting. Nah, contohnya seperti ini, seperti yang dilakukan Mas Didi. Dioles-oleskan sedikit-sedikit, nah, sampai dengan selesai, sampai dengan banyak. Kalau terkumpul, nah itu namanya sudah jadi bisa buat mulut. Namanya bendo, pohon bendo. Pohon bendo ini mirip dengan pohon gori. Gori buahnya. Gori buah nangka. Gori mah. Kluweh, pohon kluweh. Maaf sedikit salah, karena kurang pengalaman. Oke, sekian, begitu aja tutorialnya membuat bendo atau membuat bendo. Apa namanya? Pikat dari getah bendo. Yaudah, kalau gitu sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.